Kali ini kita akan belajar mengenai KPK aljabar. Mungkin untuk menentukan KPK bilangan biasa seperti 3 dan 6, kalian bisa langsung cepat kalau KPK dari gua bilangan ini adalah 6. Nah, bagaimana kalau yang ditanya itu 3P dan 6P kuadrat, KPK-nya berapa? Nah, KPK dari gua bilangan ini yaitu 6P kuadrat. Nah, gimana trik cepatnya untuk mengerjakannya? Oke, yang pertama kita dari bilangan biasanya dulu. Bilangan biasanya dulu kita tentuin KPK-nya. KPK dari 3 dan 6 berapa? Ya, 6. Kemudian setelah kita selesai dengan bilangannya, kita pergi ke variabelnya. Di sini ada P dengan P kuadrat. Kita langsung ambil yang terbesar. Di sini kan cuma pangkat 1. Sedangkan di sini pangkat 2, yang lebih besar itu mana pangkat 2, makanya kita ambil P-nya yang pangkat 2. Nah, seperti itu teknik mengerjakannya secara cepat untuk KPK aljabar. Kemudian contoh selanjutnya, di sini ada 15 P kuadrat dan 18 QR. Nah, sama seperti tadi, kita pergi dulu ke bilangannya. Antara 15 dengan 18, KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya itu 90. Nah, kemudian kita pergi ke variabel P. P kan hanya ada di satu sisi di pada 15, sedangkan pada yang 18 dia nggak ada. Jadi secara otomatis langsung kita tulis yang pangkat 1 aja. Kemudian Q, yang ini kuadrat, sedangkan ini pangkat 1. Jadi kita ambil yang terbesar, yang mana besar? Ya, yang kuadrat. Yang R juga demikian. Dia hanya ada satu sisi di angka 18, dia nggak ada di 15. Jadi hanya kita ambil yang R pangkat 1 aja. Jadi ini KPK dari 15 PQ kuadrat dan 18 QR. Nah, untuk soal selanjutnya, di sini ada 6X Y kuadrat dengan 4X kuadrat Y. Nah, sama juga caranya. Pertama kita ke bilangannya dulu, itu antara 6 dengan 4 KPK-nya berapa? Nah, untuk soal ini coba kalian jawab di kolom komentar. Nanti jawabannya akan tersedia di deskripsi box. Nah, selamat menjawab. Seperti biasa, untuk kalau ada pertanyaan mengenai matematika bisa dikirimkan ke Gmail yang berada di deskripsi box. Silakan like dan subscribe jika memang video ini bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih.